Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa dalam segmen RHI FM ini, saya akan membacakan beberapa kisah atau pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialami oleh teman-teman subscriber Ada Apa Gerangan. Jadi langsung saja kita menuju cerita yang pertama. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kejadian ini sulit aku pahami. Apakah ini peristiwa horor atau hanya sebuah mimpi belaka, atau mungkin aku kembali ke masa lampau? Aku sendiri sulit mencerna, tapi yang kualami sepertinya sangat jelas dan nyata. Di tahun 2019, di bulan November, di mana tahun itu terjadi begitu banyak konflik batin dan masalah mendera dalam perjalanan hidupku. Jadi untuk menenangkan jiwaku, aku sering bepergian tanpa tujuan, dengan mengendarai pick up Isuzu Panther andalanku. Kupacu perlahan karena aku tidak fokus dan pikiran kalut, sering bengong ketika memegang kemudi. Dengan bepergian jauh, aku berharap bisa sedikit melupakan dan mencari suasana baru. Itulah kegiatan yang sering kulakukan. Tidak peduli waktu, bisa sampai seminggu baru aku pulang. Di bak belakang, ku persiapkan segala keperluan. Ada pakaian, matras, peralatan camping, dan logistik yang kadang aku beli di perjalanan. Yang ada di kepalaku hanya ingin tenang dan melupakan semua kenyataan pahit dalam hidup. Tidak terasa, aku sudah jauh meninggalkan kotaku. Jalan berkelok-kelok menanjak memaksaku untuk lebih berkonsentrasi. Pemandangan yang indah dan hawa sejuk dikelilingi kebun teh milik warga di samping kanan kiri jalan terasa sedikit menghibur perasaanku yang kacau. Sebenarnya, dimanapun kita berada, selama jiwa dan pikiran kita tenang, disitulah kita bisa menikmati hidup. Semuanya terasa indah. Itulah sesuatu yang hilang dalam hidupku waktu itu. Jalanan begitu sepi, hanya 1-2 motor yang aku jumpai. Maklumlah, ini sudah daerah pegunungan. Tampak di samping kiri mengalir sungai yang kelihatan cukup dangkal. Aku menoleh seolah perasaan ingin memperhatikan sungai itu lebih seksama. Dan setelahnya, aku kembali mengarahkan pandanganku ke depan. Begitu terkejutnya aku, ternyata di depanku tampak banyak orang berjalan tergesa berlawanan arah dengan diiringi kendaraan perang. Ku banting setir ke arah kiri, mencoba menghindar dan ku injak rem kuat-kuat. Sesudah itu, yang ku ingat hanyalah aku sudah berdiri di pinggir jalan memandangi iringan orang-orang itu. Mereka memakai topi berumbai, menutupi telinga dan tengkuk, berseragam warna agak krem, dan di lengan baju atas terikat kain putih dengan motif bola merah, bersepatu PDL dengan kain membebat kencang sampai lutut. Aku hanya diam menyaksikan pemandangan itu. Terdengar riuh teriakan mereka sambil berlarian mengambil posisi. Ada yang tiarap merayap, ada yang setengah berlari dengan teriakan dan bahasa yang tidak ku mengerti. Tapi masih jelas ku ingat, ada yang teriak, "Bansai! Bansai!" dengan semangatnya. Kemudian suasana semakin kacau
Di sana-sini seakan ada peluru sebesar lengan orang dewasa berjatuhan dan meledak berhamburan. Tidak sedikit dari mereka menjerit kesakitan terkena ledakan itu. Suara ledakan dan berdesing membuat aku ikut merunduk dan sambil memegangi telinga dengan kedua telapak tanganku. Aku benar-benar ketakutan. Terlihat tidak jauh dariku, ada sebuah tank terjungkal ke arah sungai. Ada beberapa serdadu mencoba keluar dari kendaraan itu. Dari lubang tank itu, ada seorang serdadu yang berusaha keluar dengan kesulitan setelah beberapa temannya keluar melanjutkan perang. Aku memandanginya dan kulihat usianya masih muda. Tampak wajah yang sayu memandang ke arahku. Dengan melambaikan tangan lemah, dia seolah meminta tolong. Aku pun bergegas menghampirinya, mengulurkan tangan dan menarik dia keluar. Kupapah dia menjauhi tank. Rupanya dia terluka robek di kepala. Segera kulepas bajuku, merobek dan membebatkan di kepalanya. Kami bersembunyi di cerukan tanah tebing sungai. Setelah suasana gaduh terhenti, tidak lama kemudian terdengar langkah berderap dari arah atas. Dengan sigap, serdadu itu menghunus pedangnya seolah berjaga-jaga bila ada musuh datang. Setelah derap langkah itu terdengar menjauh, dia pun mengajakku berjalan lagi dan tentunya sesekali aku memapahnya ketika dia hampir jatuh. Aku mengikutinya, dan sampailah aku di sebuah gua yang di sana sudah ada banyak para serdadu sepertinya. Mereka memandangku keheranan. Wajar saja, pakaianku terlihat aneh bagi mereka. Aku tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan. Kemudian datanglah seorang serdadu yang terlihat usianya lebih tua. Mereka semua serentak berdiri, mengangguk dan membungkukkan badan kepada serdadu tua berkacamata bundar. Aku hanya berdiri mematung. Dia memandangku dan berjalan mendekatiku. Lalu aku pun sedikit kaget ketika serdadu berkacamata itu mengucapkan terima kasih dengan bahasa Indonesia. Kemudian dia mengajakku ke ruangannya yang tampak bersih dan terpampang bendera matahari terbit. Dan aku baru sadar kalau mereka adalah serdadu Jepang. Entah berapa lama aku tinggal di tempat itu, karena saat itu aku pun lupa dan tidak pernah kepikiran dari mana asalku. Sama sekali lupa dengan keadaanku. Aku diperlakukan dengan baik. Aku semakin akrab dengan serdadu tua itu. Beliau bercerita banyak kalau perang yang mereka lakukan adalah perang suci demi kaisar mereka. Dan mereka menamakan kaisar mereka adalah Tenno Heike. Mereka meninggalkan negaranya, meninggalkan keluarganya demi sesuatu yang menurut mereka sangat mulia. Pernah serdadu tua itu memperlihatkan foto keluarganya. Dan itulah yang membuat aku teringat akan keluargaku. Aku menjadi ingin cepat pulang, tapi mereka melarangku dengan alasan belum saatnya dan belum aman. Aku pun menurutinya. Hingga suatu hari, ada suatu berita yang entah apa aku lupa, membuat suatu pemandangan yang mengerikan dan memilukan, di mana serdadu tua dan beberapa temannya memakai pakaian tradisional mereka. Dengan duduk bersimpuh, mereka menusukkan sebuah pedang pendek ke perutnya. Tidak lama kemudian, ada serombongan orang sepertiku datang mengambil senjata dan peluru para serdadu. Yang membuatku heran, para serdadu yang masih hidup, termasuk serdadu yang kutolong, bergabung dengan pejuang Indonesia dan tidak lupa mengajakku. Mereka bersama-sama mengucapkan kata-kata yang masih terngiang di telingaku sampai saat ini. Iwama Kairanu. Yang setelahnya baru aku tahu. Artinya, kami tidak akan pulang. Setelahnya aku sampai di sebuah kampung dan membagikan bedil dan peluru kepada pejuang kami. Di sana tampak pejuang kita yang hanya memakai pakaian biasa dan berkain sarung. Dibawalah aku kepada seorang komandan pejuang. Komandan itu menatapku dengan tajam lalu berkata, "Kamu bukan dari sini ya? Kembalilah ke asal tinggalmu." Beliau disertai serdadu Jepang yang kutolong mengantarkanku ke tempat di mana aku pertama kali bertemu. Setelah sampai, sang komandan berucap, "Melangkahlah, jangan menengok ke belakang." Kulihat serdadu Jepang itu membungkukkan badan kepadaku sambil berkata, "Iwama Kairanu."
aku pun melangkah menuruti perintah komandan tanpa menoleh. Dan tiba-tiba, aku seperti ditepuk-tepuk pipiku. Aku pun terbangun dengan posisi di dalam mobil, dengan posisi mobil terperosok di pinggir tebing sungai. Sudah ada beberapa orang warga mengelilingiku dengan pandangan keheranan. Dengan dibantu mereka, mobil didorong ke posisi di jalan kembali. Akhirnya, warga kembali mendorongnya dan mesin berhasil hidup. Aku pun pulang dengan selamat. Sesampainya di rumah, banyak tetangga yang menanyakan, kenapa hampir 3 bulan ini tidak terlihat? Pergi kemana saja memangnya? Aku menjawab saja, ke tempat saudara, menutupi rasa bingung dengan peristiwa itu. Setelah setahun kemudian, aku mendatangi tempat ketika bertemu serdadu Jepang itu. Dan aku menemukan sebuah tank tempat tentara Jepang yang kutolong. Dan aku pun bertemu dengannya lagi. Dia bernama Takashi. Sampai akhirnya, aku menemukan tank itu. Sampai sekarang masih ada dan tertimbun di pinggir sungai. Tank itu masih utuh, mungkin dari besi yang berkualitas baik. Sempat tergali proyek tanggul sungai, tapi dikarenakan pihak kontraktor takut terhambat pekerjaannya, akhirnya ditutup kembali. Juga takut masih adanya banyak ranjau di sekitar situ. Demikian penggemar Ada Apa Gerangan ceritaku kali ini. Semoga dapat diambil hikmahnya bahwa kemanapun kita pergi, haruslah mempunyai tujuan. Pulang ke rumah berkumpul dengan orang-orang yang dicintai, itulah bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian manusia paket data? Apa kabar kalian sahabat Ada Apa Gerangan? Semoga selalu baik ya dan banyak rezeki biar tidak putus paket datanya. Dan terima kasih buat Mas Tama sudah membacakan ceritaku tempo hari. Buat kalian yang belum menonton, mending kagak usah nonton lah. Garing juga kok ceritanya. Masih ingat kan kalian dengan Nobita? Yaitu saya. Dan sebelumnya, saya ingin meminta maaf karena saya kembali hanya untuk nyepam cerita nggak penting. Jadi bodo amatlah, mau penting apa nggak, yang jelas aku mau cerita. Yang mau mendengarkan, saya ucapkan terima kasih. Yang nggak suka, kalian bisa Sherlock. Kita bisa ngopi bareng sambil bercerita seputar Tisu Magic dan kawan-kawannya. Atau mungkin janda baru samping rumah. Asal jangan bahas bini orang ya, kagak baik. Carilah pasangan yang tidak memiliki pasangan. Karena kalau yang sudah punya pasangan, kagak seru bro. Saingannya cuma satu doang. Nobita, seorang driver mobil sport 2 pintu garapan negeri Matahari Terbit, bermerek Mitsubishi T120SS. Oh iya, cerita kali ini bukan lagi tentang wong alas ya. Ini cerita sudah berpindah ke Pulau Sumatera. Baik, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Jangan lupa simetrika kedudukan, pasang headset, seduh kopi, teh atau susu. Siapa tahu nanti haus. Kamis 2 Oktober 2014. Pagi itu, aku dapat panggilan telepon untuk mengambil barang di SP2 dan SP3, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Mungkin ada yang tahu daerah ini? Dengan terpaksa, aku berangkat pada pukul 10 pagi. Kenapa aku bilang terpaksa? Ya karena aku memang malas kesana. Yang pertama jauh, yang kedua jalannya masih tanah. Iya aja sih, kalau nggak hujan masih bisa lewatnya. Tapi kalau hujan, dijamin nginep kalau nggak dapat bantuan ditarik mobil 4x4 sama dengan 16. Sempat nggak sempat, harus dibalas. Aih, udah kayak surat aja ya. Mending surat tanah, bisa buat jaminan di bank. Maksudku mobil double garden itu loh, kan biasanya ada tulisan 4x4. Dan yang ketiga itu, paling malas lewat sini karena banyak begal betinanya. Meski di hutan yang jauh dari keramaian kota dan jalan yang begitu becek, tapi di sini surganya untuk para sugar daddy. Nama daerahnya Sungai Tebu. Ya nggak begitu jauh sih dari kota Serasan. Awal masuk hutan pokoknya deh. Sebelum masuk kebun sawit, pasti melewati daerah ini. Tiga kali aku dikerjai di sini. Dipanggil katanya ada barang,
giliran disamperin dan sudah masuk rumah Bedeng, malah dikunci di kamar. Terus ditawarin barang dia orang. Hah, gua kesini mau cari duit, bukan buang duit, batinku. Kedua dan ketiga ya hampir sama deh kasusnya. Makanya aku malas sekali kalau suruh ambil barang ke SP. Oh iya, SP di sini bukan surat peringatan ya, tapi pembagian wilayah orang yang transmigrasi ke Pulau Sumatera. Banyak sih macam nama pembagian wilayahnya. Ada abdeling atau juga unit. Aku sendiri nggak paham apa itu kepanjangan SP. Lanjut ke cerita aja ya. Dengan berat hati, aku pun berangkat sendiri tanpa teman. Karena pada saat itu, orang yang ikut bantu-bantu kerjaanku sedang sibuk beresin barang di gudang dan memang aku sedang kejar target. Berangkat dari gudang ke kota Serasan, sampai batas kota atau sungai Tebu yang aku bilang di atas, sekitar 45 sampai 50 menitan. Dan perjalanan pun aman, terkendali tanpa hambatan. Melewati sungai Tebu pun aman. Mbak-mbak bermake up tebal mungkin masih pada molor siang-siang gini. Perjalanan dari sini ke tujuan sekitar 2 jam dikarenakan medannya yang sangat tidak menguntungkan. Berbatu tanpa tersentuh aspal, kadang tanah liat. Medan jalan seperti ini cocok buat kalian yang hilafnya kebablasan. Spot aborsi gratis. Silakan kalau mau dicoba ya. Karena medan jalan yang begitu kejam, makanya tidak bisa cepat-cepat di jalur ini. Sama orang jalan kaki aja masih cepetan orang jalan kaki. Tapi ya mau gimana lagi, cuma jalan ini yang paling cepat. Siang itu cerah, tidak ada sedikit pun menaruh curiga akan turun banyu langit atau hujan. Aku menikmati perjalanan itu dengan rokok yang tidak putus. Habis sebatang, sambung lagi. Habis, sambung lagi. Dan seterusnya. Diiringi musik bergenre dangdut koplo, kadang-kadang ganti reggae dari ska. Di sebelah kanan ada kebun karet dan di sebelah kiri ada kebun sawit. Ini pertanda perjalanan masih jauh. Mungkin karena sendiri tidak ada kawan ngobrol kali ya. Rasanya sudah bosan banget. Dan mulut tanpa aku sadari mangap-mangap seperti ikan mujair. Aduh, ngantuk ya. Akhirnya saya putuskan untuk mengencangkan volume musiknya. Pikirku, kalau musiknya kencang, bisa kali ngobatin rasa kantuk. Awalnya sih iya, sedikit ngurangin rasa kantuk. Tapi nggak bertahan lama, kantuk itu pun kembali lagi. Sampai akhirnya, ada kejadian yang benar-benar membuat mataku melek sempurna. Ngantuk seperti sudah tidak hinggap lagi di kelopak mata. Terheran-heran dengan lagu yang keluar dari speaker 10 inku, musiknya sama, vokalnya kenapa jadi beda ya? Dari jaran goyang, kenapa jadi Nina dibubuin? Jantung yang normalnya berdetak 100-120 per menit, ini 1 detik sudah lebih dari 50 kayaknya. Untung gak jantungan. Kalau ini lagu baru aku putar sekali sih, mungkin gak bakal heran. Lah ini, lagu bolak-balik kuputar, gak ada loh lirik yang begituan. Ah, berani-beraninya menggangguku. Gak tahu apa kalau sedang berhadapan dengan siapa. Kalau berani, keluarin batang hidungmu. Kamu muncul, aku kabur. Dumelku kesal. Tidak berselang lama, kembali dikagetkan dengan munculnya babi yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Posisinya tidak berhadapan, tapi si babi membelakangiku. Aku klaksonin, tapi seolah dia enggan menoleh dan enggan untuk minggir. Emang, babi kamu. Awaslah, minggir. Aku mau lewat. Dia malah berhenti di tengah jalur. Seolah marah dan ngambek, aku kata-katain. Ya mau gak maulah, aku pun berhenti. Di tengah penantian babi pergi, aku tambah kesel karena si babi masih di situ-situ aja. Lalu aku berucap, "Bi, babi, tolonglah kasih aku jalan. Aku numpang lewat. Maaf kalau aku lewat tempatmu sembrono tanpa permisi dulu. Tolonglah aku numpang lewat." Posisi aku di dalam mobil. Dan aku ngomong seperti itu tuh pelan banget, tidak teriak-teriak. Tapi herannya, dia seolah tahu dan bisa mendengar. Gak tahu benar begitu atau karena sudah bosan di situ ya. Makanya dia pergi. Dia segera belok kanan dan masuk kebun karet. Sampai di sini, habis tidak ada gangguan. Sampai di SP2 sekitar jam 1:30 siang. Langsung mencari masjid untuk menunaikan sholat zuhur.
Harusnya sampai di sini jam 12. Ini molor 1,5 jam. Selesai sholat zuhur, langsung menuju tempat yang dituju dan tanpa lama-lama langsung naikin barang. Selesai naikin barang sekitar pukul 3 sore, langsung tancap ke SP3. Sampai di SP3, pukul 3 lebih 45 menit. Langsung muat barang dan selesai muat barang sekitar jam 4 lebih 57 atau sekitar jam 5 sore lah gampangnya. Segera berbersih dan wudu buat sholat asar. Kebetulan, samping rumah orang yang barangnya aku ambil ada musola. Setelah sholat, tidak lupa ngopi. Ngopi dululah biar gak bego. Kopi gratis dari tuan rumah. Kebetulan dibikinnya ketika aku masih tali menali. Jadi pas seusai sholat, kopinya sudah dingin. Seperti sikap dia. Jadi sekali teguk, langsung habis. Mengingat hari sudah sore, aku langsung pamitan pulang. Senang sih rasanya dapat muatan sebanyak ini. 1,5 ton, sekitar 1.500 kg. Enak buat dibawanya di medan yang sebagus ini. Sampai batas desa, baru kepikiran di jalan nanti semoga gak ada yang aneh lagi. Dengan bismillah, aku tancap gasku tipis-tipis, pelan tapi pasti. Di sebelah kanan, disajikan pemandangan sunset yang begitu indahnya. Sayang gak ada kopinya. Coba ada kopinya, mungkin bisa jadi kopi senja. Tapi kekagumanku terhadap senja tidak bertahan lama. Seketika langit gelap, transisi cuaca yang begitu ekstrim. Angin dengan senang dan bebasnya berlarian sesuka hati. Sampai pohon saja ditabraknya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Si angin malah manggil kawannya, air langit, dan pasangannya petir yang menggelegar. Seolah mereka sengaja datang untuk membuliku. Ah, sialan. Alamat tidur di tengah hutan ini. Soalnya jalanannya tanah bro. Kemungkinan bisa jalan itu cuma beberapa persen. Sisanya pasti selip roda kendaraan. Sebisaku, aku pancal gas tipis-tipis. Pikirku, selagi aku bisa mengemudikannya, pantang menyerah. Aku jalan pelan di tengah asiknya angin mempermainkan langit sampai teriak dan menangis. Setengah jam berlalu, aku ikut acara permainan alam, alhamdulillah lancar. Ada sih selip dikit-dikit, tapi bisa kuatasi. Dengan hati yang was-was, takut mobil nyangkut gak bisa bergerak. Tiba-tiba, aku dikagetkan dengan suara tangisan bayi. Padahal, di sini hutan, gak ada rumah satupun. Ah, mungkin suara angin. Karena sendiri, makanya aku jadi halu, pikirku saat itu. Tapi, pikiran itu terbantahkan. Di depanku, sebelah kiri jalan, samar-samar terlihat seonggok daging yang dihidangkan di atas daun talas, komplit dengan topping tali pusar dan ari-arinya. Lalu dibaluri saus darah segar. Persis sajian mewah di resto bintang 7. Astagfirullah, ya Allah. Itu beneran bayi. Tapi ini hutan, hujan badai pun begitu hebatnya. Kalaupun itu anak manusia, gak mungkin suara tangisannya terdengar 10 meter sebelum aku tepat di sampingnya. Iya, karena semua kaca mobil aku tutup rapat. Harusnya yang terdengar cuman suara tamparan air hujan ke kap mobil. Di sini aku dilema, sumpah, antara nolongin itu bayi apa enggak. Iya kalau itu manusia, lah kalau anak setan, auto ngamuk-ngamuk maknya, gumamku. Mobilku sudah berhenti persis di samping bayi itu. Aku turunkan kaca mobil dan aku melongoknya. Iya, beneran itu bayi. Kenceng banget nangisnya. Aku pelajari keadaan sekitar. Sepi, gak ada tanda-tanda makhluk hidup selain pohon sawit dan rumput yang bergoyang diterpa angin dan hujan. Pikiran kacau, detak jantung tidak beraturan. Logika menolak untuk menolong bayi itu, tapi hati begitu iba. Aku beranikan diri turun dari kendaraanku dan mendekat. Air hujan yang terbawa angin bertubi-tubi menampar wajahku, tapi tidak menghentikan langkahku. Aku berdiri persis di hadapan bayi itu, tapi tidak ada keberanian untuk menyentuhnya. Aku cuma mampu memandangnya saja. Bau anyir darah yang terbawa angin menusuk bulu epidermis hidungku. Dan terjadi percakapan dengan diri sendiri yang kira-kira begini. Hei anak muda,
Gak kasiankah kau melihatnya? Tak maukah kau menolongnya? Tolonglah dia. Setidaknya kau jadi bendalu keluarga yang sedikit bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaan dari sisi hati nuraniku. Tapi logika memberontak. Jangan bodoh kau anak muda. Mau kau mati muda tanpa merasakan menikah? Mana ada bayi di tengah hutan begini? Lama aku termenung sambil memandang melas ke bayi tersebut. Baju sudah basah kuyup, rasa mual dari aroma anyir pun menggoncang perut. Akhirnya aku memutuskan balik ke mobil. Lama-lama dingin juga cok di luar. Dan aku ikuti logikaku. Aku putuskan pulang saja tanpa menghiraukan bayi tersebut. Jujur, hati masih ingin menolongnya. Lama aku termenung kembali di dalam mobil sportku, yang meski pada akhirnya aku tinggalkan juga. Tipis-tipis mulai aku pancal kembali pedal gasku, beranjak meninggalkannya. Meski begitu, sesekali aku tengok kaca spion untuk memastikan itu bayi masih ada apa enggak. 1 meter pertama, suara tangisannya masih terdengar dan masih terlihat. 2-6 meter juga masih terdengar jelas. Di 7 meteran, kira-kira sayup-sayup suara itu mulai mengecil dan sesekali tidak terdengar. Seketika aku berhenti kembali. Aku ngedumel sendiri menyalahkan diri sendiri. Kamu ini manusia macam apa sih? Itu lihat ada yang butuh pertolonganmu. Kalau itu anak manusia, kamu ikut berdosa karena sudah ikut menelantarkannya. Ayo kembali. Dengan tekad yang kuat, perseneleng yang tadinya menuju ke angka 1, aku ubah haluan ke huruf R. Mobil kembali bergerak, berjalan mundur. Sesampainya di lokasi, terheran-herannya aku, seolah tidak percaya kalau bayi itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Padahal 5 menit yang lalu jelas di sini ada bayi. Jantung yang tadinya sudah normal kembali berontak untuk berdetak lebih kencang. Psikis kembali diteror. Persendian serasa lemas, tulang serasa lunak, mulut serasa terkunci. Doa yang aku hafal pun buyar hilang semua. Cuman bisa pasrah. Rob, bantu hambamu, beri hamba ilmu pingsan, biar terbangun besok hari. Ketakutan yang hakiki. Di tengah hutan, ditemani angin hujan dan petir, lalu dihadapkan pada kejadian yang benar-benar tidak masuk di akal sehatku. Aku sendiri sampai bingung mengekspresikan ketakutanku pada saat itu. Ya, kalian bayangin aja sendiri ya. Perlahan, logikaku mulai kembali bangkit dari keterpurukannya. Dia mengajakku untuk bergegas pergi dari tempat itu. Kamu ini memang batu. Kan aku sudah bilang, itu bukan anak manusia, itu anak jin. Ayo, segera pergi tinggalkan tempat ini. Diam di tempat bukan solusi, gumam akal sehatku. Dengan segenap tenaga dan tekad ingin keluar dari hutan itu, sedikit demi sedikit aku coba merespon otak untuk menggerakkan seluruh fungsi badan. Kembali aku ubah haluan personeling dari R ke angka 1 kembali, dan perlahan kembali maju ke arah depan. Keadaan pada saat itu benar-benar sangat tidak menguntungkan. Kondisi jalan yang licin dan muatan yang over membuat laju kendaraan hanya mentok di angka 10 km per jam. Di sini, aku mulai menenangkan hati dan pikiran. Semua doa yang aku hafal hilang entah kemana. Sampai doa makan aja hilang. Cuman solawatan saja yang masih aku ingat. Sepanjang perjalanan, aku isi dengan solawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan gak putus sampai rumah. Hari itu jadi rekor hidupku melantunkan solawat ribuan kali. Setengah jam berlalu, hari sudah kian sore, dan lebatnya kebun sawit membuat bertambahnya gelap di jalan itu. Jalan yang teramat licin membuat sesekali roda belakang slip. Sebisaku, aku terus paksa berjalan, membuat psikis diteror kembali. Jadi ngehalu kemana-mana pokoknya, dan menjadi perjalanan terberat. Sampai mobil nyangkut, sudah deh, wassalam, auto nginep. Rob, kalau sampai nginep di sini, hamba mohon beri satu ilmu kepadaku. Enggak macem-macem kok, cuman minta ilmu pingsan aja, biar enggak merasakan melewatkan malam di tengah hutan sendiri, gumamku pada saat itu. Tidak beberapa lama, aku kembali dipertemukan dengan Mas Bagas yang di awal tadi.
dan secara otomatis lajuku pun bertambah pelan. Ah, kambing, kok ada dia lagi sih? Dan di sini jalannya berlumpur parah. Salah ambil jalan, pasti keprosok dalam lumpur. Dan belajar dari pengalaman di awal, aku berucap, "Gong, Bagong, kalau mau kasih tunjuk jalan, ayo pandu aku keluar dari jalan ini." Gak tahu benar dia kasih tunjuk jalan atau gimana, aku ikutin saja si Bagas dan benar saja, itu jalan terasa enak dilalui meski berlumpur. 1 jam aku ikuti si Bagas, yang tadinya dia jalan pelan persis di depanku, tiba-tiba dia menambah kecepatan. Dari gigi 1 langsung naik ke gigi 5. Sampai aku tidak mampu mengikutinya kembali dan hilang dari pandangan. Kembali ditemani hujan saja. Tapi kali ini cuma hujan aja ya, angin dan petirnya sudah pulang duluan. Mungkin sudah capek main-mainnya, atau mungkin sudah kedinginan, makanya nggak selera lagi untuk bermain. Singkat cerita, mulai terlihat remang-remang lampu-lampu di pinggir jalan, dan sayup-sayup terdengar musik remix yang disetel. Alhamdulillah, sampai juga di Sungai Tebu, yang menandakan gak lama lagi bertemu jalanan yang beraspal. Raut wajah yang kemungkinan tadinya pucat pasi, mulai teraliri darah. Mulut yang tadinya cuma ingin bersolawat, tiba-tiba terasa asam, butuh asupan nikotin. Perut yang tadinya cuma diisi air liur, menangis kelaparan sampai menjerit-jerit. Dan mata sayu yang berkaca-kaca sampai tidak terasa meneteskan air mata, serta hati yang berucap syukur karena masih diberi selamat. Aku kira cobaan udah usai, ternyata belum berakhir. Sebelum sampai di pemukiman warung remang-remang, aku dihadapkan dengan jalan yang begitu hancur dan berlumpur. Mustahil bisa melewatinya. Tapi gak ada salahnya sih dicoba. Dan benar saja, cuma gardan dan roda belakang saja yang berputar, mirip orang jalan di tempat. Lumpur-lumpur yang kedinginan ikut masuk ke dalam mobil melalui celah di bawah. Iya, mobil sudah ngambang di atas air yang berlumpur. Hampir 40 menit aku terjebak di sini. Berbagai cara sudah aku lakukan untuk mengeluarkan mobil dari kubangan lumpur tersebut. Tapi nihil, tidak ada satupun yang berhasil. Sampai aku kecapean sendiri dan aku putuskan duduk manis di dalam mobil dengan keadaan yang begitu tragis. Kaki sampai lutut penuh lumpur, baju basah kuyup, perut lapar, cuman bisa ngerokok sambil menelan ludah. Apes, sungguh malang nasibmu nak, gumamku. 20 menit berada di dalam mobil dengan mata yang mulai mengantuk dan disadarkan oleh sorot lampu mobil dari depan. Lalu mobil itu berhenti dan si driver memencet klaksonnya lalu teriak-teriak. Mobilnya pinggirkan, kami mau lewat. Aku tidak menjawabnya. Gumamku, goblok kali ini orang. Gimana aku bisa minggirin mobil? Maju gak bisa, mundur gak bisa. Lalu aku turun dari mobil dan mendekat ke mobil yang ada di depan. Bermerek Mitsubishi Strada. Belum sampai aku di samping pintu mobil, driver sudah menanyaiku. Kenapa kak mobilnya? Selip, jawabku. Bisakah kakak menolongku? Tarik mobilku sampai jalan hitam. Gimana ya kak? Kami buru-buru juga soalnya ini. Lalu temannya menyahut, udah ayo bantuin aja, kasihan. Lalu si driver bertanya, kakak ada tali? Ada kok, jawabku. Ya sudah, kami bantu tarik. Makasih kak, jawabku. Singkatnya, aku diantar sampai keluar ke jalan aspal. Seusai aku membereskan tali ikatan, aku kembali mendatangi si driver untuk mengucapkan terima kasih dan maksud hati ingin memberi uang sebagai ungkapan terima kasih. Tapi malah ditolak. Malah aku yang dikasih nasi kotak sama dia. Awalnya sih aku tolak, tapi kebetulan orang itu memaksa dan cacing dalam perut pun sudah menangis minta dikasih makan. Jadi aku terima aja. Dan singkat cerita, aku sampai rumah pada jam 11 malam. Kebetulan pada saat itu, bapak ibuku tinggal bareng sama aku di sini. Seusai bebersih, aku langsung diberondong pertanyaan. Dan aku ceritakan semua kejadian yang aku alami hari itu. Salah satu pekerja yang lain, masih pamanku sendiri, malah membego-begokanku. Kalau nggak salah, seperti ini katanya. Bodoh amat kamu,
Kenapa gak dibawa pulang sih bayinya? Itu namanya bayi kencana. Siapa yang punya bayi kencana pasti sukses usahanya. Lalu aku menjawab, alah, sukses enggaknya orang tuh gimana kita mau usaha dan berdoa. Aku punya Allah yang maha kaya. Kalau Allah berkehendak aku kaya, pasti dibuatnya kaya aku ini. Lagian mana tahu itu bayi kencana. Setauku itu ya bayi jin. Orang pas aku kembali lagi udah gak ada. Dan ungkapanku mendapat pembenaran dari ibuku. Lalu aku beranjak ke kamar dan istirahat. Selesai. Ya mungkin sampai di sini aja ya ceritanya. Dikarenakan memang sudah selesai dan pegel juga mata di depan layar ini. Lain kesempatan disambung lagi. Untuk yang tahu itu bayi apa, tolong ditulis di kolom komentar ya. Dan mungkin buat para pemirsa, ceritaku gak ada horor-horornya. Dan aku juga gak minta kalian untuk membenarkan ceritaku ini real atau enggak. Karena hal gaib itu memang susah diterima akal sehat. Tapi ini merupakan pengalamanku pribadi yang ingin aku abadikan di dalam tulisan. Dan kali ini dibacakan oleh Mas Tama. Saya Nobita, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Om Swastiastu, kru Ada Apa Gerangan dan pecinta cerita nyata dari Ada Apa Gerangan. Perkenalkan nama saya Danu dari Bali. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya bersama teman-teman saya sewaktu camping santai di area hutan di daerah Baturiti, Tabanan, Bali. Jadi, saya bersama 6 teman saya, sebut saja namanya Lelut, Sempol, Deng, Aan, Endut, dan Menyon. Lalu saya sendiri pastinya, totalnya ada 7 orang. Pada tanggal 21 Oktober 2018, pada jam 6 sore, berangkatlah kami dari Denpasar menuju tempat camping di Baturiti, Tabanan, menggunakan 2 mobil. Sesampainya kami di Kecamatan Baturiti, kami memasuki area perkebunan warga hingga hutan belantara untuk mencapai tempat camping. Setelah sampai sekitar 20 menit dari jalan raya ke tempat perkemahan, kami tiba pada pukul 9:30 malam. Lalu kami mendirikan tenda. Kami membawa 2 tenda saat itu. Di dekat kami mendirikan tenda, ada sebuah balai bengong atau biasa disebut gubuk santai dalam bahasa Indonesianya. Kami pun menaruh barang-barang peralatan masak di gubuk tersebut. Lalu saya dan teman-teman melihat ada lampu yang digantung di dekat pohon. Teman-teman saya pun berinisiatif untuk mengambil lampu itu supaya bisa ditaruh di gubuk tersebut sebagai penerangan sebentar. Setelah itu, kami pun duduk-duduk di gubuk tersebut. Sambil teman-teman ada yang mempersiapkan untuk sembahyang di tempat area camping. Dan ada juga yang mempersiapkan logistik memasak. Di tengah kesibukan itu, saya sedang santai sambil merokok. Tiba-tiba, saya melihat ada sekelebat bayangan putih lewat di belakang teman saya yang sedang mempersiapkan logistik masak. Bayangan itu jelas sekali, seperti anak kecil yang memakai gaun. Seketika saya kaget lalu ngomong sendiri, kok kayak ada yang lewat tadi ya? Lalu teman saya yang pas ada di samping saya juga melihat dan dia pun ngomong, oh, kamu lihat juga. Akhirnya kami gak menghiraukannya lagi. Setelah peralatan siap, kami pun memulai masak. Teman kami yang namanya Deng sedang memasak nasi di sebelah gubuk. Tapi anehnya, nasi yang kami masak seperti lama sekali matangnya. Padahal teman kami yang memasak ini adalah lulusan kitchen di suatu universitas. Setelah 2 jam lebih kami memasak nasi, kami pun merasa ini adalah hal yang aneh. Karena tekstur nasinya tetap segitu-segitu aja dari ketika awal memasak. Lalu gak lama kemudian kami pun stop memasak nasi. Dan kami kaget ketika menyendok nasinya. Nasinya itu seperti kotor, kayak ada lumpur kering di nasi kami. Padahal sebelum memasak, panci tersebut sudah dicek dan bersih. Bahkan dicuci lagi sebelum dipakai. Akhirnya tanpa berpikir panjang, kami makan saja nasi tersebut, ditemani mie dan sosis. Setelah makan malam, kami pun membereskan piring dan panci. Setelah itu,
kami santai-santai di gubuk sambil menghidupkan musik yang cukup keras saat itu menggunakan sound speaker kecil dan ditemani minuman alkohol kecil seperti bir bintang. Tepat pada jam 23:30 malam, teman saya Menyon dan Sempol berniat ingin membeli cemilan di minimarket, yang artinya dia akan melewati hutan dan kebun warga. Lalu berangkatlah mereka. Setelah hampir 2 jam kami menunggu mereka ke minimarket, mereka pun kembali dan bercerita. Cerita mereka yang membuat kami kaget. Jadi ketika sedang di perjalanan di dekat hutan, mereka merasa lama sekali perjalanan di hutan tersebut, seperti hanya jalan di itu-itu saja. Hampir saja mereka pasrah dan dilanda rasa yang sangat takut. Akhirnya 1.5 jam berada di hutan tersebut, dia baru melihat perkebunan warga dan melihat jalan raya. Dan sesampainya di minimarket, mereka cuma 10 menitan di sana. Mereka pun berpikir 2 kali untuk balik ke tempat perkemahan. Setelah balik ke tempat perkemahan melewati hutan dan perkebunan warga tersebut, mereka nggak henti-hentinya mengatakan tiang nyelang margi, bahasa Balinya, yang artinya dalam bahasa Indonesia, permisi, kami mau lewat, mohon jalan yang benar. Lalu kami kembali duduk santai di gubuk, minum bir dan bernyanyi-nyanyi. Tepat jam 1:30 subuh, ada suara teriakan wanita. Kami saling menoleh dan takut. Akhirnya kami akhiri dan masuk ke dalam tenda. Di tenda yang satu, ada saya, Aan, dan Lelut. Lalu di tenda yang satunya, ada Deng, Dut, Menyon, dan Sempol. Tapi entah kenapa, di dalam tenda itu, saya merasa pengap dan panas yang luar biasa. Pada saat malam itu di tengah hutan, cuacanya sangat dingin, yang kurang lebih suhunya 7 derajat. Tapi anehnya, cuman saya dan Lelut saja yang merasakan panas. Lalu saya dan Lelut keluar tenda dan memutuskan untuk tidur di gubuk memakai sleeping bag. Malam itu kami tidak mendapatkan gangguan, apalagi kami tidur nyenyak. Tapi alangkah kagetnya kami ketika pagi datang. Posisi kami tidur seperti amburadul dan berpindah. Yang mulanya saya tidur di gubuk bersama Lelut, ketika saya bangun sudah berada di mobil dan Lelut berada di bawah gubuk. Lalu tenda dua yang ditiduri oleh Menyon, Den, Dut, dan Sempol ternyata sudah roboh. Setelah itu kami pun dikagetkan sama jurang dan semak-semak di tempat saya dan Lelut buang air kecil kemarin. Ternyata jurang tersebut telah berubah menjadi taman anak-anak dan di sana ada WC umumnya. Padahal kemarin malam saya dan semua teman-teman saya yang lain melihat jelas bahwa itu memang jurang terjal dan semak-semak. Walaupun malam, kami bisa memastikan itu adalah jurang. Akhirnya, tanpa mau berlama-lama lagi, teman saya Menyon berkata, "Ah, udahlah, yuk kita balik. Tempat ini ganjil dan aneh dari kemarin." Akhirnya kami pun sepakat untuk balik ke rumah tanpa berfoto-foto lagi, karena sudah banyak keganjilan yang terjadi saat itu. Itulah cerita saya dan teman-teman saya sewaktu kami camping santai di tempat kemah yang ada di perhutanan di Batu Riti, Tabanan, Bali. Dari cerita saya ini, saya sadar, mungkin saya kurang menghormati penghuni yang ada di tempat itu. Kami berbuat seenak kami, dengan memindahkan lampu yang ada di sana ke dalam gubuk, menyetel musik dan bernyanyi keras-keras. Sekian cerita dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengirimkan pengalaman mistisnya ke email kami. Dan terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang telah menyimak RHI FM kali ini. Semoga dapat menghibur kalian malam ini. Namun, sampai di sini saya menemani teman-teman. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
know that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it. With it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like. But you don't fall, you lose control. Bittersweet melody. When I dance on your fly. Cause I know what you don't. Got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let go of the rules, cause that's so much fun. Are you loving it, feeling it, touch me, are you in it? Don't see what you're seeing, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, please let it go. Oh, no, think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody. When I dance on your fly. Cause I know what you don't. It is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. How sad. How does it feel to breathe when you're